أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sabar yang disebutkan, yang ditempuh atau yang elebeteh, elakonen di seorang aulia sehingga mereka itu menjadi wali. Seorang yang menuju kepada Allah, mengambah dirinya, menggembleng dirinya sehingga mereka itu bisa masuk ke pintu, masuk ke pintu menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah walaupun belum jadi wali. Tapi ketika mereka sudah lulus dari sabar yang semacam ini, yang akan saya ceritakan ini, kalau mereka sudah lulus dari sabar yang semacam ini, mereka akan masuk ke daerah, mereka akan masuk ke daerah, akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Seperti apa sebenarnya? Buddha Aulia Raja sebenarnya terkenal, dia itu punya Ismullahil Azam. Ini adalah kumpulan-kumpulan nama Allah yang ketika seseorang baca nama-nama itu, sekali doa langsung dikabulkan oleh Allah. Ismullahil Azam itu banyak, cuma yang diterangkan sama Nabi Muhammad diantaranya Allah, ya Allah, itu termasuk Ismullah Al-Azam, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, itu termasuk Ismullah Al-Azam. Cuma beberapa bagian saja. Walaupun di sekertas ibaratnya satu lembar, siapa orang yang baca lengkap Ismullah Al-Azam itu, ketika itu juga kalau dia minta akan dikabulkan segitiga itu juga. Berarti sebelum itu boleh terkenal. Ada seorang aulia itu yang punya Ismullahil Azam, dapat wali satu yang temurun dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke dia. Sampai sekarang ada orang yang punya itu lengkap. Ustaz, jangan komplit. Yang sebagian saja yang sering kita dengar, ya Arhamar Rahimin, terus itu doa setelah menjelaskan, jika bukan sama Allah, apa boleh komplitnya? Ya Allah, jadi Ismullahil Azam, mati. Ada satu murid dengar cerita, Budi Ismullahil Azam, pengen dia belajar. Datang ke Bali gelap ngaji. Apa minta langkong Bulu terlalu ngaji di Bali Dia Bulu terlalu diajarin Ismullahil Azam. Oh iya, tak langsung dia boleh ngaji. Iyalah, gak ada. Nanti ngada-ngada ini menyerahkan diri sepenuhnya. Ngantar, suruh ngantar. Habis 10, 20, 30, 10 bulan, suruh ngantar. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, gigi dia. Tak boleh ngaji, ini boleh sholat sama ngantar terkuis lah. Marhujim jamaah sama satu wali tadi sama gurunya. Setelah itu, apa nih gedok, porasnya persen seterusnya. Tak boleh ikut ngaji ini dengan kita boleh. Tak ada perasaan tak termentor, boleh, tak ada. Kalau disuruh gitu sama gurunya, kelas. Ketika sudah dapat 3 tahun di celok figurna, sekarang mulai dari ini kamu akan saya angkat jadi murid sudah. Sama mulai dari ini kamu akan saya angkat jadi murid. Terlalu tahu saya ke murid, pantau ke depan saya terus rakora, maunya kok tak yakin jadi murid. Setelah dites lulus, matakan lulus, diterima akhirnya. Ilah oleh ngaji lagi. Iman yang lebih malam ngajian. Ini ujian terakhir. Coba kamu pergi ke pasar sekarang. Saya melucu. Benar, biasa melucu orang itu. Pergi ke pasar, perhatikan seluruh kejadian yang ada di pasar. Dia melulus ini akan masuk. Nanti sampai ke tahapan dia akan diajari Ismullahil Azam sama gurunya. Saya mantri itu boleh. Tapi ujian terakhirnya, kamu sekarang saya suruh ke pasar, perhatikan seluruh kejadian apapun yang kamu temukan di pasar, perhatikan, nanti ceritakan kepada aku. Ini akhirnya, alhamdulillah, kebupak ujian tetap melarang. Ya, perangkat akhirnya dia ke pasar. Perangkat pasar, belanja. Pada waktu itu, ketepatan pasar, ada waktu penarikan pajak di zaman dulu. Penarikan pajak itu tentara-tentara turun ke pasar langsung disuruh sama kerajaan itu dirampas gitu.
banyak orang yang tak ambil kasih, tak terkumpul duitnya, sehingga diporak-porandakan, dipancur, beda bapak-bapak, tak mau jelas. Saya anak-anak kalau boleh remaja, ya betul, boleh remaja ini. Belanja, dia habis belanja mau pulang. Ketika mau pulang, dia itu melihat satu kejadian yang sangat membuat hatinya itu hancur. Di pinggir jalan ada orang tua, baru itu orang tua tua sekarang, nggak tak kuat apa-apa. Tadi apa tua, poros kareng oleh itu gitu lah. Tapi bungkok kali kan, mikor hancur. Itu datang dari gunung, pekerjaannya dia itu nyari kayu, nanti dikumpulkan, dapat beberapa hari, sambil ke pasar, coba. Kok hancur salah tuh. Padahal itu ketika tarian pajak pokok benar jualan emiten pajak walaupun tak benar jualan. Itu zaman kerajaan dulu seperti itu. Si orang tua tadi kan tak punya apa-apa. Dia baru datang hari itu. Emiten besar tadi besar ngocok tadi besar. Jadi bi tentara buka jurni palak. Kalau tak lagi cerita lagi. Si orang tua tadi dipukul. Salah tua sudah tua. Sudah tinggal kulitnya, tak dipukul, diinjek-injek sampai berdarah-darah. Tapi orang tua itu diem. Kesakitan sampai itu terus. Dia sudah kuat, anak muda tadi. Saya suruh di guru, tak kuat, mulai. Tepat mulai, sampai belajar lebih.